warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT Englishius dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Andre yang tak menyadari kedatangan kedua putranya pun sempat kaget. Sementara itu, Ayu Ting Ting dan Melanie Ricardo juga tak henti-hentinya memuji ketampanan anak-anak mantan vokalis Tinky tersebut. "Ganteng-ganteng banget ini," ucap Melanie Ricardo. "Iya, ganteng banget. Istrinya cantik soalnya," ujar Ayu Ting Ting dikutip tribunestyle.com. Tak hanya memuji, Ayu Ting Ting pun menyeletuk jika Kenzi cocok jika dijodohkan dengan Bilqis putrinya. "Wah, cocok nih yang kecil Kenzi sama Bilqis ntar nih," ucap Ayu Ting Ting mantap. Seperti diketahui, putra Andre Taulani ini memang memiliki wajah yang tampan. Lebih lagi beranjak remaja, pesona Kenzi justru semakin membuat kaum hawa mengidolakannya. Seperti diketahui, putra kedua Andre Taulani ini tengah beranjak remaja. Kini usia Kenzi sudah beranjak 12 tahun. Kendati demikian, paras tampan Kenzi sudah membuatnya banyak penggemar loh. Salah satunya pedangdut cantik Ayu Ting Ting. Tak hanya tampan, Kenzi rupanya juga memiliki suara yang merdu. Hal ini terbukti dari Kenzi mengikuti jejak sang ayah menjadi vokalis. Tampak remaja 12 tahun ini sudah memiliki grup band musik. Tak sendiri, Kenzi rupanya tergabung dalam grup band bersama sang kakak Ardio Raihansyah Taulani. Kenzi rupanya baru merayakan ulang tahunnya ke-12 pada Januari lalu. Dan seperti ini momen bahagia saat Kenzi merayakan ulang tahunnya bersama keluarga. Tak ketinggalan, anak kedua dari tiga bersaudara ini berfoto dengan mama dan papa tercinta. Melihat foto manis itu, Kenzi lebih mirip sang ayah. Usianya memang masih belia. Namun jangan salah soal penampilan, Kenzi rupanya tak kalah dari para seniornya. Liburan ke luar negeri, penampilan putra Andre Taulani ini terlihat begitu stylish. Cukup dengan kaos celana jeans serba hitam dan jaket saja, ABG satu ini sudah bisa menghipnotis kaum wanita. Bicara soal penampilan, Kenzi nampaknya sudah stylish sejak kecil. Terbukti, ia sempat mewarnai rambutnya dan mirip seperti artis Korea. Gak heran jika Kenzi meski jarang tampil di TV, namun penggemarnya ternyata sangat banyak. Terbukti, hingga kini Kenzi sudah memiliki pengikut di Instagram nyari 100.000 followers. Rupanya Ayu Ting Ting terpikat melihat ketampanan Kenzi Antaulani, putra dari Andre Taulani. Bahkan Ayu Ting Ting pun berniat untuk menjadikan Kenzi sebagai menantunya kelak. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.